kita pastinya dulu gimana kekuatan kita, gimana karakter kita, itu baru dulu sama. Dan dia ngasih referensi dari artis-artis yang lain. Kalau orang itu gitu, awalnya memang kita benar kayak kompetisi sekali dan berbagi gitu. Kita dikasih gitar, kita dikasih apa namanya panggung, silakan kamu juga. Kamu juga apa? Karena benar-benar bisa karena kayaknya kita dapat panggung yang punya yang kedua. Artinya ini pengalaman sendiri ya? Pengalaman dan mencapai yang luar biasa. Apalagi ini karena biasa kan penyanyi untuk menghadapi semua orang yang bisa membayangkan atau sesuatu yang terjadi itu apa? Ya, alhamdulillah sih kita lulus. Jadi kan pernah pasti yang mengerti dan paham lagi itu. Alhamdulillah. Seperti itu ya? Wah, bisa banget pokoknya. Insya Allah, seperti itu.